biasa di Indonesia ini ada kebiasaan jelek bangsa kita. Kita boleh kan mawas diri, boleh kan? Ada sifat kurang baik. Kita kadang-kadang itu suka ngerasani wong, iya kan? Dan kita suka iri. Ada istilah kalau orang Indonesia ini SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan suka, ya udahlah. Anda tahu kan maksud saya? Kalau Gus Imin lagi mau muncul, pasti ada yang jelek-jelek di belakang gitu. Bukan apa-apa. Ini sifat. Tiap kali saya agak bagus sedikit, ya sudah. Ya Gus, tenang aja Gus. Jadi itu yang sudah saya sampaikan kepada semua pendukung-pendukung saya, banyak sekali di Jombang yang dukung saya. Ya. Bahkan mungkin ini nanti ketiga kali mereka akan dukung saya. Tapi insya Allah yang punya tujuan yang baik, kita tidak akan pernah patah semangat. Karena kita sungguh-sungguh hanya ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu saja. Yang luar biasa adalah dukungan dari langit. Dukungan Gus Dur dari langit itu tidak bisa diapa-apain. Karena itu ucapan Gus Dur. Ya kan? Saya juga heran beliau sampai begitu. Ya saya terima kasih. Beliau nilainya itu kepada saya. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada ibu-ibu, nyai-nyai, emak-emak semuanya. Mohon maaf kalau saya tadi menyampaikan beberapa hal-hal yang kurang berkenan. Tapi intinya adalah saya optimis. Saya bersyukur dan saya tidak akan pernah lupa dukungan kaum Nahdlatul Ulama kepada saya dan para ulama, terutama juga keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.